Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat lah. Ini malam Jumat. Malam ini para nenek mama hebati tentang pelang yang bergerung ingin mengadakan. Lah bisa itu mulai nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Depati Neberenang beserta kembar dan rekannya. Yang kami hormati Nenek Mama 68 beserta kembar dan rekannya. Terus yang kami hormati anak timbang yang duo. Terus orang tua cerdik pandai, alim ulama, tokoh masyarakat, kemudian yang kami hormati Dubalang dan Tujuh, dan juga yang kami hormati para pancang Depati dan pancang Nenek Mama yang berhadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Selanjutnya anak jantan anak betino yang juga sempat hadir pada malam ini. Jadi pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita bicarakan mendapat ridai dari Allah, dari beliau hendaknya. Selanjutnya selawat beringin salam marilah kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga nantinya kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar nanti. Para sidang rapat yang berbahagia. Jadi pada malam ini sesuai dengan rencana kita bahwasanya pada malam yang berbahagia ini kita akan mengadakan musyawarah terkait dengan permasalahan pengukuhan atau peresmian daripada pancang-pancang yang belum masuk kepada Depati Rencong Telang ini, ujung Kerajaan Pagaruyung. Jadi di dalam hal ini tentunya kita harus sepakat itu untuk menentukan hari-hanya. Jadi kami minta kepada Depati Nenek Mama dan segala yang berhadir pada malam ini, itu kira-kiranya itu nanti sebelum kita ini mengadakan musyawarah itu lebih baik kita buka ini dengan membaca Al-Fatihah 27 Desember 2020. Jadi hari Sabtu itu bende atau munak kambing. Itu teknisnya nanti itu mungkin bagaimana caranya itu teknisnya itu nanti. Apakah kita masak semu-semu atau masak di rumahnya masing-masing pancang itu lomblah tanya magini. Nanti demi kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Selawat berserta salam tidak boleh kita lupakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatul hasanah, suri teladan yang baik. Itulah yang kita ikuti. Baiklah, yang mana untuk saya sampaikan hanya sekedar
salah satu panjang-panjang yang telah saya terima atas nama Hang Tuah Cik Pandai, yaitu yang pertama sekali Depati Anggau. Depati Anggau itu yang pertama kali Kris Pandak Nasibillah, dan maksudnya tu Muju, artinya luhur. Ya. Ha. Jadi panjang yang dia sebut tu iaitu Merga tu. Kebetulan lagu dua entah panjang kemerkannya pun tak lupa entah apa ni pun. Tapi di belakang hari tu aku tahu tu Can. Ya. Ha. Lagu dua Depati Belingo. Belingo itu tuan rumah itu saudara kita sendiri yang bawa Kris Pandak Nasibillah untuk Depati Belingo mengurus kaki kemang dua dengan Nun. Nun. Jaswadi. Jaswadi itu Uyuk. Yang ketiga Depati Lipan itu panjangnya Depati Lipan panjangnya Parding. Bina Haji Dengkin. Dua sakit cuma dua dengan Permujang Henry. Henry itulah Kris Pandak Nasibillah. Untuk sementara orang yang nyedak belum ada lho. Belum ada hal yang nyedak untuk sementara. Jadi kalau ada hal yang nyedak esok tu boleh kita akan dibicu juga tuan-tuan nanti. Yang sifat kering itu masuk harus melintang, bukan muju. Nah tu Kris masuk ke dalam. Jadi ada permasalahan yang belum tuntas menurut leluhur tu masing-masing. Istilahnya tu belum licik, belum terima, belum rapat bini kulit, boleh tajuk pulang daripada kehendak kita bersemua tadi. Jadi dah setuju dah? Setuju lah. Jadi tak membahas tau ke hari-hari lagi. Nah. Oke, poin dulu. Jadi kemudian kemudian yang kedua mengenai live-nya. Apa yang harus kita undang? Ini kita menghadirkan orang ini dalam keadaan COVID ini juga susah ya. Paling-paling yang bisa kita undang itu kalau menurut kita itu mungkin anak inang asuh inang kita yang ada yang berada di sekeliling kita nih. Kita ke manggil bupetik nanti kan ada mungkin manggil apa segala galau. Nah lah, apa namanya, Pemda dan segala macamnya itu mungkin tidak memungkinkan karena masalahnya senang deh. Nah kemudian unsur apa PKK nya wanita itu nih yo itu pok kita indah loh saya nolok. Nah majelis kita libatkan majelis taklim empat desa ya. Kalau tak malam minggu mungkin mana hak? Nah, jadi demikianlah musyawarah kita pada malam ini secara singkat be. Jadi telah mana kita dapat kesimpulan bahwa hari hanya tanggal 27 hari Minggu tahun 2020 akhir bulan Desember. Jadi kemudian mengenai masalah rapat selanjutnya ditetapkan pada hari Minggu. Minta malam Minggu, minta kepada sekretaris apa nama atau nak timbang yang dua itu untuk membuat undangan. Nah, kemudian masalah belek melmang kita sudah setuju. Kemudian masalah bende kita juga sudah setuju. Nah, jadi masalah berapa seungguk itu nanti malam Minggu kita tentukan. Mungkin 150 seperti biasanya atau mungkin lebih karena boh lah aja. Jadi ya itulah hasil pada musyawarah kita pada malam ini. Jadi aku ini sebagai titian dari Pulau Nganasap
ujung lidah penyambung katau oleh jahi penyambung tengah daripada na berenang dan seluruhlah pada malam naik. Demikianlah dan kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kegiatan rapat dipakai rancang uang untuk darurat dalam mengagendakan kegiatan rancang tiga bupati kosong atau nenek mama yang kosong itu yang harus diisi, dan juga acara kegiatan itu telah ditentukan pada tanggal 27 Desember itu. Insya Allah itu akan dilaksanakan pengukuhan para rancang yang telah ditentukan. Ada tiga yang terakhir ditentukan. Oke, setelah malam ini kita rapat yang terakhir dilaksanakan oleh para bupati yang terakhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.